Keluarnya hasil medical check-up terhadap kondisi terkini dari Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat semua orang merasa bersyukur. Ungkapan rasa syukur dan lega dari semua pihak atas hasil tersebut membuat semua warganet merasa bahagia. Dengan demikian, kegiatan harian dari BBL dan family Leslar mulai dilanjutkan pada hari ini. Apa saja kegiatan Leslar pada hari ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kebahagiaan pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora nampak kuat terasa pada hari ini pasca keluarnya hasil pemeriksaan medical check-up perihal kondisi kesehatan terkini dari sekeluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pasalnya, meriahnya acara kemarin dalam rangka tasyakuran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang secara resmi telah menuntaskan kewajiban dari orang tua BBL kepada bayi kecil yang fenomenal ini. Acara ini telah memberikan kepuasan tersendiri dari semua penggemar BBL yang berada dimanapun mereka berada. Mulai dari dalam negeri sampai bahkan mancanegara pun para penggemar tersebut ikut bersuka cita dalam momentum indah kemarin. Setelah melalui serangkaian tes swab PCR hari ini, maka pihak yang bersangkutan telah memberikan klarifikasinya pada hari ini perihal hasil yang telah didapati dari pemeriksaan kesehatan tersebut. Hasilnya sangat baik, semua sehat walafiat, ujar Dr. Yayan saat dilansir di rumah sakit pada hari ini. Dengan demikian, rasa kekhawatiran dari semua orang sudah terjawab sudah dan tuntas, dan aktivitas dapat dilanjutkan seperti biasanya. Menurut Dr. Yayan yang menangani medical check-up pada hari ini, hasil yang telah didapati menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Tidak ada terjadi apapun perihal masalah kesehatan atau gangguan kesehatan dari keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan klarifikasi secara langsung ini, maka sudah dapat dipastikan semua selesai dan tidak terjadi masalah apapun pada hari ini. Namun semua pihak diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan di mana saja mereka berada, ujar Dr. Yayan dalam mengakhiri pembicaraannya bersama dirinya hari ini. Dalam melihat acara kemarin, sederetan artis papan atas nampak menghadiri acara tasyakuran dari BBL ini. Mereka datang beramai-ramai untuk menghadiri acara akikahan dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, mengisi acara dan juga ikut memeriahkan acara yang telah diselenggarakan dengan secara sukses di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Beberapa momen tangkapan layar juga ikut mewarnai meriahnya acara. Disinilah semua warganet disuguhkan dalam drama reality kehidupan nyata yang telah menjadi sebuah cerita rakyat pada hari ini. Tentang kisah sepasang muda-mudi yang terlahir dari orang biasa saja. Namun untuk saat ini, kepopulerannya telah menjadi buah bibir bagi warga masyarakat yang ada di sekitaran kediaman dari Leslar di Jakarta Selatan. Dalam sebuah unggahan video singkat yang baru saja diunggah di laman media sosial akun fanbase Leslar Lover hari ini, telah didapati sebuah unggahan di belakang layar acara tasyakuran dari akikahan Abang L kemarin. Dalam unggahan tersebut didapati suasana di sekitaran kediaman Leslar tersebut dibanjiri oleh masyarakat yang berkumpul di luar rumah telah membuktikan bahwasanya antusias dari warga masyarakat menyaksikan secara langsung acara akikahan yang mewah kemarin. Momen inilah yang membuat warganet menjadi takjub seketika. Begitu cintanya masyarakat kepada keluarga kecil yang bahagia ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Telah dilansir dari manajer Leslar Entertainment, didapati kegiatan untuk hari ini dari Rizky Billar dan Lesti Kejora masih sebatas kegiatan harian menjelang esok harinya pada hari Senin. Namun untuk hari ini memang difokuskan semua tim dan kru untuk istirahat total pasca padatnya jadwal kemarin. Memang untuk besok harinya akan ada sederetan jadwal yang akan segera diselesaikan oleh Rizky Billar.
Di antaranya adalah pekerjaan profesionalitasnya sebagai pesinetron. Ada beberapa jadwal syuting yang harus dikejar tayang, dan ini hanya untuk beberapa episode terakhir saja. Lebih lanjutnya, pria kelahiran Medan ini mengakui bahwasanya ia masih memiliki banyak target. Rizky Billar tidak ingin menyia-nyiakan setiap kesempatan yang datang menghampirinya. Dalam beberapa waktu ke depan memang Rizky Billar mengakui masih terlibat secara langsung dalam seni peran ini. Selagi saya masih dikasih kesempatan yang banyak, pekerjaan yang banyak, banyak kegiatan sana-sini, maka saya manfaatkan. Selagi usia masih produktif, maka saya manfaatkan sebaik mungkin, papar Rizky Billar. Meski banyak waktu istirahat yang dikorbankan untuk Rizky Billar, terlebih untuk saat ini dengan kelahiran dari baby L, maka Rizky Billar berusaha untuk menyempatkan waktu dalam beberapa acara keluarga seperti akikahan kemarin. Seperti diketahui juga, Rizky Billar diakui sebagai sosok seorang ayah yang sangat luar biasa untuk baby L. Dan ini telah dibuktikannya saat acara akikahan anak pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Lain Rizky Billar, lain juga dengan Lesti Kejora. Dengan kondisi stamina tubuh yang sudah sangat fit saat ini, maka dirinya akan melanjutkan lagi beberapa jadwal kerja yang kemarin sempat tertunda. Hal ini diakui oleh Lesti Kejora, tertundanya beberapa jadwal kerja kemarin dikarenakan dirinya dalam kondisi hamil dan melahirkan. Dengan demikian, untuk kedepannya akan dimulai lagi mengejar jadwal-jadwal yang tertunda tersebut. Memang banyak waktu yang dedek korbankan. Kalau memang ada waktu istirahat sebentar, ia dimanfaatkan untuk santai dan latihan vokal, pungkas Lesti Kejora. Untuk jadwal baby L sendiri, menurut sang manajer masih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Memang ada beberapa jadwal kontrak kerjasama pembuatan video iklan dari sebuah produk bayi, sampai juga dengan beberapa perusahaan yang mengendorse baby L untuk tampil dalam produk-produk yang mereka miliki. Dan ini juga membuat sederetan jadwal kegiatan dari baby L akan padat untuk beberapa hari ke depan. Banjir harapan dan doa telah terkumpul menjadi satu lautan harapan bahagia pada hari ini. Itulah harapan dari semua warganet yang ada di laman media sosial. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.